Oh, Jadi saya tafsir itu. ngaku kalau yang ini, ya kalau saya ini nggak Ya. sampai di sini nih. Ya memang pendeta ini yang bisa paham kalau Iya. maksud yang ini, Pak. Betul. Saya jujur aja. Betul, betul, Tapi betul. memang Enggak di apa-apa. sini juga kalau bertudung. Tapi kalau bertudung, kalau bicara perempuan bertudung, kalau melihat sejarah pada zamannya Yesus, memang pada saat itu wanita bertudung. Karena memang alam, 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 mungkin pada saat itu situasi di Timur Tengah itu kan memang panas. Jadi Ya, kalau di film-film Yesus, kan ada film-film Yesus itu kan betul, perempuan betul, bertudung loh. siap, Menutup kepala. Mungkin karena di ya, situasi di sana panas, beda kalau kita iklim di Eropa dingin atau di Indonesia ya ada panas ya kan juga. Jadi itu kebiasaan pada saat itu. ya, Nah, jadi tapi kalau Kristen Ortodoks itu bertudung, Pak. Kristen ya, Ortodoks. ya. Oke, oke Pak ya, Itu saya oke kita memakai mengerti tudung. paham, paham Pak ya, Ya. berarti mau ditafsir Pak ya, belum ada kepastian ya. Ah, yang saya mau bertanya lagi Pak, maaf Saya Pak ya. nggak bisa ini ya. Ya, Boleh ya. oke, yang saya mau bertanya lagi, ini kan surat Paulus Pak ya, bukan, apakah saya boleh mengatakan bahwa ini bukanlah firman, firman Tuhan, tetapi perkataan Paulus, bagaimana menurut Anda Pak? Ya. Ya, jadi gini, saya jelaskan ya. Kalau kalau di konsep Kristen, Pak ya, kalau Alkitab itu kan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Ya, Alkitab itu adalah buku yang berisi firman Tuhan. Ya, jadi buku yang berisi firman Tuhan. Alkitab bukan firman Tuhan, tapi buku yang berisi firman Tuhan. Jadi kalau Alkitab itu dibakar, terbakar atau apa, tapi isinya tidak hilang karena itu firman Tuhan. Ya, Ya, kalau ayat ini nah, Pak jadi firman Tuhan atau kalau bukan? dicerita mengenai Paulus, Paulus itu kan, ya, Firman, kalau yang ini Pak tadi gimana? apa firman Tuhan atau bukan Pak? Yang ayat yang tadi ini Pak, yang Korintus ya. Ya, jelas saya mengatakan itu firman Tuhan, karena dia masuk di dalam perjanjian baru. Nah, kalaupun memang ada pandangan bilang itu kan ya pandangan. Nah, tapi kalau secara Kristen itu, Alkitab memang berisi firman Tuhan. Nah, Ya. dan memang kita di situ ada perbedaan. Ya, di, Betul kalau Pak di ya. Kristen dengan Islam itu perbedaannya sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Hanya Yesus kan kita anggap Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau di Muslim kan Yesus itu adalah Nabi. Ya. Nah, tapi itulah seperti saya katakan, Yesus kan itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Karena Enggak, saya nggak lari ke situ, berdasarkan Pak. Saya nggak lari Allah ke situ, Pak. pada dunia. Saya nggak lari ke situ, maaf, Pak. Saya cuma mau mengatakan tadi, apakah di ayat ini itu firman Tuhan atau perkataan Paulus, gitu kan, surat Paulus, kan gitu, Pak. Karena kalau firman Tuhan, kan jelas, dia Terus rinci. ya. Kalau memang dia Ya. firman Tuhan, berarti itu harus dipatuhi, Pak, ya. Harus dipatuh, patuhi, karena sudah firman, ya. Harus diikuti. Nah, pertanyaan saya Iya, begini, Pak. betul. Saya tergelitik juga tadi dengan perkataan teman Kristen tadi bahwa itu berlaku pada saat itu. Nah, yang saya menjadi pertanyakan, apakah firman Tuhan itu dia berlaku surut atau maju ke depan, Pak, atau berdasarkan situasi situasional maksudnya. Nah, sekarang apakah masih berlaku ataukah cuma pada zaman itu aja? Begitu loh, Pak. Silakan, Pak. Firman Tuhan ya berlaku dari awal dan akhir sampai sekarang pada zaman itu sampai sekarang. Hanya memang ada juga di perjanjian lama yang menyangkut 10 firman Tuhan. 10 firman Tuhan itu kan hukum Taurat. Enggak, saya Ya. cuma ini aja, Pak. Ini kayak Nah, ini aja. tapi Kita hukum kelarin Taurat 1 itu Korintus ini aja. yang di, ya. Kalau saya sih saya jelas mengatakan itu bagian dari firman Tuhan, Pak. Karena Paulus kan pada saat siapa? Pada saat setelah masanya Yesus, dia yang menulis berapa bagian apa ayat ayat pasal di Alkitab yang menulis sejarah Yesus. Apa apa yang dia lakukan Yesus selama hidupnya dia penulis Alkitab, Pak. Jadi ya itu kita anggap itu memang firman Tuhan.
Jadi kesimpulan ayat ini, Kak, Itu, bahwa Kak. jadi Tangkap kesimpulan memang daripada apa yang ayat. ditulis Paulus. Iya, maaf Pak. Jadi kesimpulannya, jadi saya potong aja, mohon maaf kalau salah Pak. Kesimpulan dari ayat ini bahwa sampai saat ini perempuan harus bertudung. Begitu, Pak. Bertudung. Kalau dibilang harus, tidak juga, Pak. Ada juga ayatnya tadi itu yang saya bacakan itu Kan harus digundul, yang Pak. Kan menyangkut harus digundul. masalah ini sebentar ya Itu kok tadi kan. rambutnya. Kan harus dipotong rambutnya, Pak, kalau tidak bertudung. Sudah jelas, ya. Iya, di sini ini ada di sini itu ya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa dan bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya benar, bertudung. Oh, Sebab iya. jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka harus dia juga menggunting rambutnya. Nah. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, haruslah ia menudungi kepalanya, menutup kepalanya. Nah. Tudung di sini itu, Pak, istilahnya tudung ya pada zaman seperti itu, pada zaman Iya, Yesus iya Pak. yang Benar, beda kan paham Pak, kalau bertudung ini kan ditutup semua, ya, Pak, kalau tudung semua ya, wajah paham saja. Pak, kalau Kalau di tudung sana kan ya. Tudung itu kan sama dengan kita pakai hijab, sama aja sih Pak, cuman kan model sesuai perkembangan ya. zaman. Intinya kan rambut itu harus tertutup ya dengan kain kan begitu. Oke. Oke, host, dilanjut lagi. Jadi kesimpulan yang kita Eh, aduh. Dino, Dino, sing tahu Niko Sayang, dasar, 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 Saya mau ngomong ini,
Yo. Mendapatkan tadi ini dari Pak siapa namanya Pak Joni ya. Jadi belum ada jawaban yang pasti tentang laki-laki yang gondrong itu terhina gitu ya. Itu belum ada. Nah, kemudian memang di ayat Bible itu yang banyak rambut saya, saya enggak bisa bilang. Ya. Memang memerintahkan ya, dan di Bible sendiri itu memang memerintahkan ya, bahwa setiap perempuan itu harus bertudung. Nah, kalau tidak dipotong rambutnya. Begitu kesimpulan. Lanjut terus, standby. Iya, betul. Itu aturan di Bible, ya, Pak. Jadi begitu ya, entahlah teman-teman Kristen ini udah jelas aturannya tapi tidak dijalani gitu loh. Kalau kami di dalam Islam ya, dikatakan babi itu haram, ya haram, gak ada alasan, harus haram. Gak ada lagi embel-embelnya bahwa ada babi-babi hutan atau apa segala macam, diwajibkan pakai jilbab, pakai kami, gak ada lagi bahwa ini panas atau gimana segala macam, gak ada apa itu. Silakan Bang, siapa Bang Slamet tadi mau bertanya juga ya. Oke, terima kasih Bunda. Saya mau bertanya ke Pak Jimmy. Dengan Pak Jimmy itu kan mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Dengan saya juga dulu mengimani bahwa Yesus itu Nabi. Kan setelah saya mualaf, saya mengimani ya Yesus sebagai nabi, karena saya melihat sendiri di kalender kita memperingati berarti kan Nabi Isa beliau gitu. Itu aja sih Pak Jimmy, tolong dijelaskan kenapa Pak Jimmy masih mengimani bahwa Yesus itu Tuhan bukan manusia, gitu. Bukan nabi atau bukan utusan. Oh iya siap. Iya. Jadi gini Pak ya. Ini dari pandangan Kristen Pak ya. Iya Pak, silakan Pak. Iya. Ini suaranya kresek-kresek. Kedengarannya. Kedengaran Pak. Iya, oke. Jadi saya kenapa Yesus adalah Tuhan? Karena gini Pak, dari mana Yesus sampai? Saya flashback dulu Pak. Kita flashback dulu ke belakang. Iya silakan. Iya, jadi gini. Dosa Adam di Taman Firdaus ya, itu ya, kan melanggar hukum ya. Allah itu melanggar Allah, melawan Tuhan. Manusia diciptakan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kenapa dia jatuh ke dalam dosa? Karena dari istrinya Hawa. Karena dosa Adam Pak. Manusia melanggar hukum Allah, akhirnya manusia pertama Adam diusir dari Taman Firdaus. Diusir dari Taman Firdaus, turun ke bumi. Ya. Ah. Kemudian manusia karena dia sudah tercela, sudah melakukan dosa, ya kan, anak-anaknya Adam membawa dosa warisan Pak. Ada kita di Kristen ada dibilang dosa warisan. Jadi keturunannya Adam melakukan pemberontakan, banyak melanggar hukum-hukum yang Allah yang Allah terapkan. Akhirnya banyak Tuhan juga menurunkan nabi-nabi ke dunia Pak. Ya muncullah Nabi Musa ya kan. Nah Nabi Yusuf, Nabi Daud, termasuk Nabi Nuh.
Karena manusia walaupun sudah dikirim nabi-nabi ke dunia, masih juga memberontak, masih juga melakukan kejahatan. Akhirnya ada kota yang namanya Sodom dan Gomora itu dihancurkan sama Tuhan. Karena kejahatan manusia sampai bersina juga dengan semua termasuk binatang. Akhirnya Allah murka. Akhirnya kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan, Pak. Ah, walaupun sudah dihancurkan bahwa Sodom dan Gomora, manusia juga masih berbuat dosa. Akhirnya Tuhan menurunkan Nabi Nuh. Akhirnya dunia ditutup dengan air bah. Ya, air bah. Akhirnya manusia sudah musnah, keturunannya Nabi Nuh, yaitu Pak. Halo. Ya, halo. Kedengaran? Dengaran. Ya. Jadi keturunan Nabi Nuh itu kan ada tiga, Pak, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Sem itu ya orang-orang Eropa, Ham itu orang Asia, Ham itu orang Afrika, Yafet itu orang Asia. Ya, jadi kita terbagi dari keturunannya Nabi Nuh. Nah. Jadi walaupun juga sudah manusia sudah dimusnahkan dengan air bah, dunia dimusnahkan air bah, tetap juga manusia berdosa, Pak. Ya, akhirnya Tuhan mengatakan, Tuhan tidak mau itu manusia semakin jauh dari penciptanya, dari Allahnya yang menciptakan. Akhirnya Tuhan menurun, menjelma, Tuhan ya Allah. Ya ini Allah ini kalau kita mau ini lagi kan bisa panjang, tapi saya anggap baca bahasa Indonesia ya aja, Pak, supaya kita bisa paham. Ya Allah Tuhan, nah, ya dia merendahkan dirinya, Pak, merendahkan dirinya dalam artian dia mengutus dirinya sendiri menjadi manusia, Pak. Itulah Yesus. Turun ke bumi. Yesus itu dikorbankan, Pak, untuk menebus dosa-dosa manusia yang begitu jahat di mata Tuhan. Karena manusia kalau untuk mau berbuat untuk memperbaiki dirinya ke Allah itu tidak bisa langsung, Pak. Dia harus melakukan suatu pengorbanan, biasa korban bakaran seperti ambil hewan atau apa yang dikorbankan untuk bisa menyambung hubungan Tuhan dengan umatnya. Tapi setelah kematian setelah Yesus menjelma menjadi manusia ya melalui penebusan, supaya kita manusia itu hubungan manusia dengan Tuhan itu bisa kembali enggak seperti dulu ya, karena dulu waktu kejatuhan manusia Tuhan kan Gimana? Apa yang dia tanyakan, Pak? Jawabannya terlalu melebar kemana-mana. Yang dia tanyakan apa, tadi itu. Gak apa-apa, Bunda. Gak apa-apa, Bunda. Karena dia bilang kan dia flashback. Tidak, ini secara utuh. Iya. Secara utuh, supaya tahu sedikit lah. Pertanyaan. Iya. Gak apa-apa. Saya flashback. Ya. Silakan. Kan di perjanjian lama. Sebentar, Bang. Iya. Tuhan kan di perjanjian lama karena manusia itu terlalu jahat di mata Tuhan. Bang, sebentar dulu, Bang Jimmy. Selamat, Bang Selamat. Tadi Abang mengatakan, Abang itu, Anda itu Islam Protestan. Ya, itu dulu jelaskan, Bang. Makanya terus kenapa saya memprotes. Makanya saya memprotes. Ya kan? Islam Protestan itu maksudnya apa? Gini, sebagusnya gini ya, kalau kita itu Islam atau Muslim, kalau kita ditanya, Anda ini beragama apa? Islam. Nggak usah lagi Protestan ditambah, Pak. Iya, karena saya memprotes Anda, memang. Makanya saya bilang saya enggak, Anda itu Islam. Saya memprotes. Ya. Apa yang Anda protes, Bang? Ya. Banyak nanti, Bunda. Apa? Banyak. Ya, Anda memprotes. Anda memprotes Kristen. Iya. Tahu enggak itu Protestan? Ya, tahu. Ya, Protestan itu, Pak, agama Kristen. Nah, iya, makanya. Saya makanya memprotes. Oh, jadi Abang ini Kristen. Saya dulu Kristen, Kristen Protestan, Bunda. Oh, makanya sekarang Islam. Ya, makanya saya bilang aja Bapak ya, Islam gitu. Makanya saya memprotes umat Kristiani, bukan memprotes ya, saya mau tanya. Kalau ya, saya saja gitu, sudah meninggalkan Yesus sebagai Tuhan, kenapa masih banyak orang yang bertahan untuk
mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, sedangkan sudah ada agama yang menyempurnakan dari agama Kristiani itu sendiri. Gitu. Mantap, mantap, mantap. Lanjut, lanjut, silakan Pak Jimmy. Suaranya agak digedein Pak Slamet. Oke, oke. Bunda, silakan ya. Pak Jimmy dilanjut, Pak Jimmy. Belum selesai ini, belum dijawab pertanyaannya. Ya, oke, okay, jadi gini Pak Slamet ya. Pak. Ya, ya. Belum karena dijawab, kejahatan nih. Manusia di mata Tuhan. Ya. Iya, sebentar. Iya, sebentar Bu, saya akan jawab. Jadi kejahatan manusia kepada Tuhan itu sudah terlalu besar, ya kan? Kan Nabi Musa dikirim juga, Nabi Musa dikirimkan surat apa 10 firman Tuhan itu adalah hukum Taurat. Ya. Ya. Ya, tapi hukum Taurat 10 firman Tuhan itu termasuk keras sekali karena ya memang Tuhan menerapkan hukum Taurat keras begitu karena manusia kejahatan manusia itu luar biasa sekali. Ya. Ah, makanya keluaran 10 firman Tuhan, 10 hukum Taurat kepada Nabi Musa, hukum Taurat itu keras, Pak. Ya, orang dirajam, Pak. Mata ganti mata, nyawa ganti mata. Nyawa ganti nyawa. Ya, ya. Ya, jadi seakan-akan Tuhan itu mengangkat pedang kepada umatnya bagi umat yang melanggar. Jadi tidak ada pengampunan. Langsung kalau melanggar hukuman mati, Pak. Dirajam. Itu begitu kerasnya hukum Taurat. Ya, ya. Tapi tetap juga manusia melanggar, Pak. Tetap juga manusia walaupun hukum Taurat keras begitu, banyak juga yang melanggar, yang melawan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan mau supaya umat ciptaannya ini tidak semakin itu dari dia. Dia mengorbankan diri, dia merendahkan diri. Ya, halo Pak. Terus itu adalah Allah sendiri. Jadi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, hukum Taurat yang dulu yang begitu keras, ya Tuhan begitu keras kepada umatnya, akhirnya digenapi dengan kedatangan Yesus. Yesus membawa hukum kasih, Pak. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Malahan Tuhan kasihilah musuhmu, Pak. Musuh dikasihi. Nah, itu hukum yang dibawa oleh Yesus. Ah, gitu Pak. Jadi Yesus berkarya di dunia, pengajaran. Nah, kembali bukan membawa ya, agama. Tanggapi. Oke Pak, tanya. Sudah Pak Jimmy sudah ditanggapi oleh Bang Slamet. Silakan. Oke. Ya. Yang ya, saya tanyakan, ya kan? Kenapa umat Kristiani masih menganggap Yesus Palopo mute dulu, para. Bang Palopo. Bang sudah Palopo. Sudah mute. Ya, ribut ke mute. Mute. Ya, oke, lanjut, Pak Slamet. Jadi, yang saya pertanyakan, kenapa umat Kristiani masih menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Ya kan? Sedangkan penyempurnaan dari ajaran Kristiani itu sudah disempurnakan kembali dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dengan firman-firman Allah yang terbaru yaitu Al-Qur'an dan hadis. Gitu. Itu yang saya mau pertanyakan dari tadi belum dijawab kan, kenapa kalau kita akan menganggap Yesus itu Nabi Isa, tapi ya, saya paham. Kristen ya. Itu masih menganggap Muhammad sudah Tuhan. Terakhir ya. Nah, padahal beliau itu manusia, kenapa dianggap Tuhan begitu? Iya, saya kembali konsepnya dulu Pak ya, itu yang tadi saya ulang lagi. Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia Pak, itu konsepnya kita. Ya, jadi kalau dibilang Yesus, memang Yesus tidak mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Mana tapi dalilnya Pak? Itu ayat-ayat di Alkitab. Yesus, Pak. Tapi, Yesus menjelma menjadi ya. Tuhan. Mana? Aku mau buka juga ini, Pak. Silakan. Ya, Yesus menjelma ya. Menjadi Tuhan. Ada. Ayo. Ayatnya mana, ya, Pak? Jadi gini, ada berapa ayat Bu? Ya, yang di sini dikatakan Yesus mengatakan. Aku dan Allah adalah satu. Ada ayatnya, Bu. Yesus aku dan Allah adalah satu. Tuhan, Pak, yang Bapak sampaikan tadi, Yesus menjelma menjadi Tuhan. Yesus aku menjelma minta, menjadi mana manusia. Yesus menjelma. Allah ya, saya buka ya, Bu, ya. Ya, Bapak. Yesus menjelma menjadi manusia, ya. Yesus menjelma menjadi Tuhan. Bapak kan menyebut Yesus Tuhan. Tolong dalilnya. Yesus menjelma menjadi Tuhan, Pak.
Terbalik, Bu. Yesus itu adalah Tuhan. Dia menjelma menjadi manusia. Bukan Yesus adalah bukan manusia Tuhan, jadi dia Tuhan. Menjelma. Yesus adalah Tuhan dan menjelma jadi manusia. Okay. Bukan Yesus bukan manusia menjelma jadi Tuhan. Terbalik. Terbalik. Pak Jimmy, okay. Bunda, sore. Tuhan menjelma menjadi manusia. Nah, mana Pak? Iya. Ya, mana, Pak? Iya, jadi ayat bukan berapa, manusia menjelma menjadi Tuhan, bukan. Oke. Okay. Ya, oke, okay. Maaf Pak, dalilnya mana? Oke, okay, Pak. Mana? Ya, sebentar Bu, saya bukakan ya. Boleh, boleh. Ya, sebentar. Biar kita tercerahkan. Ya. Betul, betul. Tuhan menjelma menjadi manusia. Tapi bisa juga Bunda, manusia menjelma menjadi manusia karena Yesus itu kan manusia. Iya. Maka menjelmalah Tuhan menjadi manusia itu baru mantap. Maka menjelmalah Tuhan Yesus menjadi manusia. Mana Pak Jimmy? Maka menjelmalah Elohim menjelma menjadi manusia itu baru mantap. Kalau Bapak terlalu panjang anunya Pak, Bapak kayak khotbah di gereja Pak, yang singkat-singkat aja Pak. Iya, sebentar Bu. Maka tiba-tiba Elohim atau Yahweh menjelma menjadi manusia Yesus. Itu mantap. Baru Yahweh kita siapa, tahu. Bunda? Saya baru dengar. Itu di Tuhan mereka kan YHWH Elohim di perjanjian lama katanya itu menjelma menjadi Yesus. Tapi Yesus sendiri kita mengakui minta dirinya itu sebagai utusan. Ya iya, Bang. Kalau kita itu benarlah mengaku juga hamba dia itu mengaku hamba, dia mengaku nabi, tetapi pemahaman Kristen dia mau borong semua ini masalahnya. Ada kata-katanya Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 9 sampai 10 berkata, Yohanes 14 ayat 9 sampai 10 Yesus berkata, orang yang sudah melihat aku berarti sudah melihat Bapa. Jadi Yesus adalah Bapa. Yesus ada Allah. Bapa itu dalam arti Allah. Wih. Bapa ini bagaimana kita minta ayatnya YHWH atau Tuhan itu menjelma menjadi manusia, Pak? Biar cari ayatnya, Bu. Nah, silakan Pak, cari lagi. Cari lagi, Pak. Yohanes 14, Pak. Itu firman itu ya. Telah menjadi manusia. Ini kan Tuhan. Yesus adalah firman. Tuhan, Pak, tadi Bapak Yesus bilang. Yesus adalah firman, Bu. Dan firman Bapak itu telah menjadi tadi, manusia, Pak, itu Pak maksudnya, Jimmy, Bu. Pak Jimmy, tadi Bapak bilang Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kalau firman itu kita tahu, Tuhan itu firman, Bu. Tuhan itu adalah firman. Allah itu firman. Mana Yesus adalah firman. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ada ayatnya, Bu. Bapak bilang tadi Tuhan menjelma menjadi manusia. Saya kan bilang Tuhan. Tuhan itu kan dalam artian Allah. Bapak. Udah. Ya. Jangan dipersulit. Tuhan itu aja. Allah. Ikuti aja. Okay. Tuhan itu Allah. Allah adalah firman. Firman telah menjadi manusia. Ada ayatnya. Oke, Pak Jimmy, kalau firman saya bukakan, sudah, Bu. Udah nggak usah, Bang. Pak Jimmy. Ini Yohanes 1 ayat 2 iya. sampai 29. Iya. Kalau firman ini, sudah begini. Pak Jimmy. Tuhan adalah firman, ya kan? Aduh, setahu saya firman itu perkataan Tuhan, bukannya firman itu Tuhan. Makin banyak lagi Tuhannya. Biarin aja sih, jangan dibantah. Bikin nyaman aja. Beri Yesus sebentar, Bang Handi sebentar. Kalau firman adalah Yesus, beryesuslah Allah, beryesuslah Allah, jadilah terang. Berarti terang itu bisa kau sembah juga. Beryesuslah Allah, beryesuslah Allah, jadilah cakrawala. Cakrawala kau sembah juga, Bang. Lanjut.
lain itu berfirman, menciptakan Pak Bu, bersabda. Firman bersabda itu. Yesus kan bersabda. Yesus kan firman. Di situ Allah bersabda, jadilah terang. Enggak ada di situ Allah sabda, bersabda, Pak. Jadilah terang. Yesus. Pak, ya. Itu di situ tertulis. Jangan dipersalahkan sabda. Firman. Di situ tertulis firman. Jadi kalau Bapak mengatakan Yesus adalah firman, kita baca Pak, beryesuslah Allah. Jadilah terang. Salah. Beryesuslah Yesus. Beryesuslah Yesus. Karena dia juga ya. Udah dijawab, jangan dipersulit. Gitu loh. Oke. Ini saudaraku ini, Bang Jimmy, saudaraku ini baik. Silakan Bang Andi. Ya, dia udah jawab orang beryesus. Bang Jimmy, saudaraku ini tidak mempersulit. Silakan. Ya nggak apa-apa. Dia baik, ya, mengikuti. Kita berbeda, ya. Ya. Ya udah Pak Jimmy kan, okay. Pak Jimmy kan udah menjawab. Pak Jimmy sebentar Pak Jimmy. Pak Jimmy udah menjawab beryesuslah Yesus. Ya sudah. Gitu loh. Gak apa-apa kan dengerin aja Pak Jimmy-nya. Iya gak apa-apa Pak. Iya Yesus adalah Allah. Iya. Allah itu telah menjelma menjadi manusia. Ya. Itulah Yesus. Iya. Jadi beryesuslah Yesus. Iya benar. Sebentar lu. Cocok mi itu Pak. Beryesuslah Yesus. Cocok mi. Memang betul mi itu Pak. Iya. Jadi kalau Yesus beryesus bagus itu bahasanya Pak ya, Pak. Yesus adalah Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia, ya. Itulah Yesus. Ya. Itu maksudnya Pak. Kalau Yesus ada Yesus. Sebentar. Kalau Allah sudah menjadi manusia masih ada Allah. Kan coba, tiga satu hakikat tapi tiga pribadi Pak. Enggak ditanya itu Pak. Allah gitu, itu Pak. Adalah Allah pencipta. Dengerin Yesus, dulu ya, Pak. Itu Yesus yang diutus. Pak Jimmy dengerin dulu Pak. Penebus. Ya. Pak Jimmy. Kalau diskusi itu harus didengar orang dulu baru dihajar gitu. Saya ini mau membantu Pak Jimmy loh. Saya enggak mau membantah. Pak Jimmy mengatakan firman telah menjadi manusia. Kan gitu ya? Betul. Atau iya. Allah telah menjadi manusia, kan gitu. Betul. Nah, betul. Kalau dia sudah menjadi manusia, apakah masih ada firman atau Allah? Kalau sudah menjadi manusia. Firman ada di sekolah saya. Jangan dijawab, selamatkan saya tanya Pak Jimmy. Jangan dibantu, biarin aja dia nyaman. Pegangan yang kuat Pak Jimmy. Sebentar Pak Jimmy, coba Pak Jimmy dipikirin dulu. Firman telah menjadi manusia. Apakah masih ada firman kalau firman sudah jadi manusia? Coba cepat berpikir firman sehat. Jadi Pak. Manusia. Ya. Tidak ada firman lagi. Oke, okay, jadi oke, okay, baik. Manusia. Jadi firman adalah firman. Udah. Jadi firman telah menjadi manusia, sudah tidak ada lagi firman, betul? Firman itu adalah Yesus. Iya, jadi beryesuslah Yesus. Yesus menjadi manusia. Iya benar, jadi artinya di sini beryesuslah Yesus. Kan gitu. Oke, okay, Pak Jimmy ya. Nyaman tau kalau sama saya nyaman. Iya, nyaman. Saya bikin nyaman loh ini. Saya jangan debat, bikin nyaman aja. Tamu kita ini Pak Jimmy loh, hormati, bikin nyaman dia. Betul. Nanti saya bikinin kopi lah. Bikinin. Ya. Lanjut ya. Nah, setelah firman menjadi manusia, sudah tidak ada firman, manusia ini mau ngapain, Pak? Manusianya ya. Iya, Yesus ngapain? Kan adalah 100% Allah, 100% manusia. Bukan itu yang saya maksud. Itu Yesus. Dengerin dulu, Pak. Firman, iya. Dengerin dulu bahasanya. Telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Sudah tidak ada firman lagi. Nah, setelah dia menjadi manusia, manusia ini di bumi mau ngapain? Tujuannya apa gitu? Yesus di bumi itu menebus dosa Pak. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Oh, jadi mau memang mati dia. Jadi ke dunia. Yesus memang tujuannya diutuskan utusan. Diutus memang untuk menebus dosa manusia, orang yang berdosa. Baik. Jadi firman telah menjadi manusia. Manusia ini tujuannya untuk mati di salib, betul ya? Menebus. Ya, betul. Mati Pak. Mati jadi, di salib. Kok bisa ada firman menjadi manusia, manusia ini mau mati. Kira-kira nyaman gak tuh Pak ini Yesus ini? Kok dikorbankan gitu loh? Gimana kira-kira Pak? Begini. Matiin anak orang. Pak, ya kan.
begini, Tuhan manusia itu kan berdosa, Pak. Dosa melawan tuh kehendak Tuhan. Sudah luar biasa. Makanya Allah, bentar Pak. Allah Bapak tidak ingin ciptaannya itu jauh dari Dia. Dia merendahkan dirinya ya, menjelma menjadi manusia lewat Yesus. Ya. Bagaimana menjelma dirinya sebagai Yesus? Yaitu untuk melalui suatu pengorbanan. Ya, pengorbanan untuk menebus. Dinariko suku ibara dino sing tahu sama manusia. Oke, Pak Jimmy, ada itu maksud. Ada telepon masuk dimatiin lo, siapa itu? Begini Pak Jimmy, dengerin dulu baik-baik Pak. Siapa yang mengendaki firman telah menjadi manusia ini? Siapa yang mengendaki mati Pak di tiang salib? Allah Bapa Pak. Allah pencipta. Memang jadi, dia menghendaki supaya lewat Yesus menjembatani manusia dengan Allah. Kau udah dijawab tadi, Allah Bapa yang menghendaki anaknya mati kan gitu ya Pak ya. Kira-kira ini Allah Bapa ini maha penyayang apa maha pembunuh Pak? Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Maha pembunuh. Makanya Pak, dia mengorbankan. Maha penyayang Pak. Dengerin dulu Pak. Dengerin dulu Pak. Ini bapaknya Yesus, ya. Yesus ini di muka bumi menghendaki anaknya mati di tiang salib. Pertanyaannya, Pak, ini maha pembunuh atau maha pengasih? Dengar, Pak, kematian Yesus di kayu salib itu bukan untuk membunuh seperti kita mengorbankan anak kan, kita. Ya namanya mati, tidak. Pak, dibunuh, Pak. Gimana? Dia karena dia mengasihi umatnya, ya. Allah menjelma menjadi manusia seperti kita ini, Pak Jimmy, ya, dengerin lagi, untuk Pak menebus dosa-dosa umatnya. Maksudnya gitu, bukan Allah membunuh dirinya lah artinya. Nggak begini Pak ya. Dia adalah Allah. Pembunuhan di tiang salib itu, ya di tiang salib itu ajar pembunuhan itu ajaran kasih ya Pak ya. Begini Pak, saya jawab ya, gantian ya. Pada zaman Yesus ya, pada zaman Romawi dulu. Saya nggak nanya zaman Romawi Pak. Dengerin dulu Pak pertanyaannya. Dulu Pak, ini kan masalah orang mati di kayu salib. Iya. Ya. Mati. Yang mati di kayu salib. Makanya dengerin dulu pertanyaannya baru Bapak jawab. Kejahatannya besar. Pak Jimmy nih, nggak mendengarkan. Yesus itu dibunuh di tiang salib. Proses pembunuhan Yesus ini itu ajaran kasih apa ajaran kekerasan? Bukan bicara ajaran kasih, memang okay. Dia memang dikorbankan. Jadi pembunuhan. Jadi menurut Pak Jimmy pembunuhan itu ajaran kasih ya Pak? Pembunuhan tidak, kematian Yesus di kayu salib itu kasih. Karena kasih Tuhan kepada umatnya. Jadi lain pembunuhan kita membunuh orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Tapi Tuhan mengorbankan anaknya untuk umatnya. Artinya. Maksudnya begitu, Pak. Iya, artinya. Allah membunuh. Artinya pembunuhan Yesus di tiang salib itu ajaran kasih, bukan ajaran kekerasan, ya? Bukan. Kasih, Pak. Kasih Tuhan kepada umatnya. Baik. Jadi kalau ada pembunuhan, iya. Anaknya Yesus. Iya. Jadi kalau ada pembunuhan, ajaran kasih ya, Pak ya? Oh di luar itu lain konteksnya itu Pak. Hah? Ya jelas itu melanggar hukum Tuhan Pak, membunuh. Okay, yang mencabut nyawa itu hanya Allah Tuhan, bukan manusia. Yang mencabut nyawanya Yesus di tiang salib. Konsepnya Pak. Pak yang mencabut nyawanya. Yang mencabut nyawanya Yesus di tiang salib siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Allah pencipta. Karena dia kan manusia Pak. Ya, dengerin dulu Pak. Manusia sifat manusianya kan ada nyawanya. Pak dia ditusuk, dibunuh, ditebus di kayu salib.
Begini, dengerin dulu, Pak. Yang mencabut nyawanya Yesus di tiang salib, siapa, Pak? Ya Allah. Oke, Allah. Yang mencabut, Pak. Allah, udah, Pak. Dijawab Yesus aja, Allah, kan udah. Yesus kan manusia, Pak. Saya kan nanya itu. Yesus kan manusia. Ya, oke. Terus, kalau waktu Yesus mati di tiang salib, Anda mengatakan dia manusia. Betul ya, Pak, ya? Iya. Oke. Betul. Artinya Yesus selama ini nggak pernah jadi Tuhan dong, Pak? Pak, Yesus di dunia itu, dia manusia. Dia juga Allah. Loh. Ada sifat manusia, ada sifat Allahnya. Oke. Waktu sifat manusianya itu, yaitu dia disakiti. Ya, dia merasa sakit juga. Kalau dicambuk, dia sakit seperti kita manusia. Oke. Tapi sifat Allahnya juga ada dalam dirinya. Gitu. Ya, jadi, 100% manusia, 100% iya. Allah. Waktu Yesus mati di tiang salib, Pak, Allahnya kemana? Allah sudah tahu bahwa saya Yesus itu saya tahu atau tidak, saya tanya. Ini Pak Jimmy nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Allah tahu lah, kan Bapak. Allah kemana? Bapak nanyanya Allah kemana? Iya. Ya Allah tahu semua apa yang terjadi di dunia. Tapi lu kenapa? Mengatakan Allah kemana? Apakah ada Allah di dalam diri Yesus waktu Yesus mati di tiang salib? Ada atau tidak, Pak? Ada. Ada. Karena dia separuh Allah, separuh manusia. Oh, separuh Allah, separuh manusia. 50% manusia, separuh 50%. Allah, separuh manusia. Oh, jadi Allah campur manusia. Separuh-separuh. Iya, Allah dan manusia. Separuh-separuh. Karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Kayak beli nasi paru-paru gitu, Pak, gitu ya. Jadi enggak apa-apa lah ya, separuh-separuh ya, Pak, ya. Ya. Terserah ya gimana? Separuh gitu ya. Nah, waktu manusianya mati, Pak, Allahnya kemana? Tetap ada dalam dirinya. Ikut mati enggak? Oh, Allah enggak mati, Pak. Kalau secara manusia, secara tubuh, dia mati, Pak. Tapi jiwa keilahiannya ada Allah. Berarti ada jiwa. Tapi yang dia mati itu tubuhnya. Oh, iya. Jiwanya tubuhnya aja secara manusia yang mati, Pak. Berarti ada kealahan di dalam mayat. Betul. Iya, dia adalah Allah. Jadi waktu dia jadi hanya mayat, tubuhnya itu manusia. Pak. Iya. Mayatnya ini kan Yesus jadi mayat 3 hari, Pak. Apakah ada Tuhan dalam mayat? Kenapa? Dia kan Yesus Tuhan itu mana saja bisa ada, Pak. Dengerin dulu, Pak. Apalagi dalam diri Yesus. Dengerin dulu, Pak Jimmy. Kan Yesus ini mati 3 hari 3 malam. Gitu ya, Pak, ya? Dikubur. Ya. Apakah ada Tuhan dalam mayat Yesus, Pak? Karena dia kan Allah dan dia manusia. Iya, ada atau tidak, Pak? Ya, pasti ada. Oh, ada. Ada dong, Pak. Ada. Kalau begitu enggak mati dong, Allah, Pak. Allah itu roh, Pak. Jangan salah. Allah itu roh. Oke. Okay, Yesus baik. Itu kan tubuhnya itu manusia, ya, Pak. Waktu roh itu tidak mati, Pak. Iya, dengerin dulu, Pak. Roh tidak mati. Iya, Pak. Waktu mayat ini mati 3 hari 3 malam, apakah ada roh dalam mayat? Gimana, Pak? Halo. Iya, waktu mayat ya, ini ya, Pak, ya. Kan 3 hari 3 malam itu Yesus mati. Jadi mayat dia. Ya, pertanyaannya, Pak, apakah ada roh dalam mayat? Ada roh Allah, Pak. Berarti enggak jadi mati. Karena dia adalah Allah. Masa mayat ada roh, mati gimana sih, Pak, ini? Kok jadi enggak bisa bahasa Indonesia, Pak? Jangan samakan kita, Pak, manusia. Kalau sudah mati, roh kita sudah tidak di dalam tubuh kita, Pak. Oh, dia sudah diambil. Tapi dalam diri Yesus, karena dia manusia, dia Allah, secara manusia tubuhnya dia mati. Tapi roh Allah masih ada dalam dirinya. Oh, makanya dia bangkit, Pak. Jadi roh Allah masih ada dalam dirinya. Tidak ada roh Allah dalam dirinya, dia tidak akan bangkit, Pak. Jadi kalau tidak ada roh Allah. Iya, Pak. Jadi di dalam mayat masih ada roh, gitu ya? Iya, roh Allah. Berarti nggak mati, makanya dong, dia bangkit. Berarti nggak mati dong? Iya. Secara manusia mati, Pak, tubuhnya mati, sudah lepas. Pak Jimmy, ya, tahu nggak, Pak? Allah, Pak Jimmy, masih ada dalam dirinya. Pak Jimmy, tahu nggak arti definisi mati, Pak? Apa arti definisi mati, Pak? Ya, mati secara manusia dan mati ya, tapi roh tidak, Pak. Definisi mati roh, manusia ada rohnya. Pak, dengerin manusia dulu, Pak. Pak Jimmy, dengerin dulu. Tahu arti ya. Definisi mati, arti mati apa, Pak? Arti mati. Ya, mati ya sudah hilang nyawanya, Pak. Oke, berpisah enggak ada nyawa. Berpisahnya. Nah, sudah. Dengerin dulu, saya kasih tahu definisi mati ya, Pak, ya.
berpisahnya tubuh dengan roh. Betul ya, Pak ya? Dan mati. Betul. Nah, waktu Yesus mati 3 hari itu apakah masih ada roh? Masih ada roh. Berarti roh Allah dalam dirinya, Pak. Berarti enggak mati. Dia belum lepas. Berarti enggak mati. Secara manusia dia mati memang, Pak. Tubuhnya dikubur. Dikubur. Tapi roh Allah masih ada dalam dirinya. Makanya dia bangkit di hari ketiga. Coba kalau tidak ada roh Allah di situ, ya dia akan mati selamanya, Pak. Seperti kita manusia. Diulang lagi ya, Pak Jimmy. Sudah ya. Lepas rohnya. Pak Jimmy, diulang lagi nih. Yang namanya mati itu, Pak Jimmy, kan tadi udah kita sepakat nih. Berpisahnya tubuh. Sepakat. Dengerin dulu, Pak. Roh. Pak Jimmy, kurang dengar apa ya? Dengar, Pak. Ya, jangan ngomong dulu. Kalau perlu, Bapak siapkan pilok. Iya, Bapak yang ditulis. Ngomong, saya kan menjawab. Ya. Enggak perlu dijawab. Jadi definisi mati adalah berpisahnya antara tubuh dengan roh. Artinya, jasad manusia yang mati ini tidak ada rohnya. Setuju, Pak? Tinggal jawab setuju aja. Setuju? Setuju. 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 Oke. Diam. Setuju 100%. Diam. Nah, 1000% waktu Yesus mati, apakah ada roh di dalam dirinya? Silakan. Yesus beda dengan kita, Pak. Yesus itu manusia, beda. Tapi di dalam dirinya ada roh Allah. Walaupun secara tubuh dia mati, tapi roh Allah masih ada dalam dirinya, Pak. Beda. Maka lagi dia bisa bangkit. Sekali lagi, kalau Pak. Kalau tidak ada roh Allah dalam dirinya, dia tidak akan bangkit, Pak. Jangan buru-buru bangkit. Sia-sialah pengorbanan Yesus di kayu salib. Akhirnya dia mati. Pak Jimmy, itu saya jawab, Pak. Ya, jangan buru-buru bangkit dulu. Buru-buru banget sih dibangkitkan. Belum, Pak. Kan masih 3 hari. Waktu Yesus mati di hari pertama, ya namanya kan ini Yesus mati berarti jadi mayat. Sama dengan manusia, mayat. Nah, saya tanya, mayat Yesus ini ada roh di dalam mayat atau tidak? Silakan, Pak. Ada roh di dalam mayat atau tidak, Pak Jimmy? Kematian Yesus, Pak. Secara manusia, dia mati. Saya nggak nanya itu. Mati. Tapi iya. Roh Allah masih ada dalam dirinya dia, Pak. Iya, kan Bapak kan mau nanyanya roh, apakah ada roh? Saya bilang ada, roh Allah. Berarti nggak mati, secara dong, secara manusia, Pak. Roh sudah tidak ada, Pak. Berarti roh dia nggak mati. Tapi dalam diri Yesus, karena dia Allah, ya dia manusia, roh Allah masih ada dalam dirinya. Berarti enggak mati dong, Pak. Begitu maksudnya, Pak. 100% hidup. Enggak usah. Ya udah kita mati. 100% hidup. Ya, Pak Jimmy, berarti dia enggak mati dong kalau masih ada roh dalam dirinya. Dia sudah mati. Loh, tapi roh Allah masih ada dalam dirinya. Jadi roh Allah masuk ke mayat manusia. Ya, okay. Roh sudah tidak ada, Pak. Oke, okay, baik. Tapi maksud Pak. Iya, udah diputuskan roh Allah ya. Masih ada dalam dirinya. Oke, okay, kita putuskan. Dia bisa bangkit, Pak. Oke, okay, kita putuskan. Oke, okay, ya. Kita putuskan dulu, Pak Jimmy, ya. Berarti di dalam mayat ada Tuhan, betul? Betul? Tuhan. Di dalam mayatnya Yesus masih ada roh Allah, Pak. Iya, berarti ya di dalam mayat Yesus masih ada roh Allah. Ada roh Tuhan, gitu ya. Oke, baik. Fungsi roh ya, itu betul. Apa sih, Pak? Fungsi roh itu mematikan atau menghidupkan? Kalau fungsi kita roh. Mati, tidak ada roh, Pak. Nggak usah dibahas itu, Pak. Kan udah tadi, udah deal-dealan kita itu. Saya bertanya ke Pak Jimmy. Dengerin dulu, Pak. Fungsi roh itu menghidupkan atau mematikan? Fungsi roh. Kok fungsi roh menghidupkan, mematikan? Iya, fungsi roh itu dalam diri manusia. Kalau roh Allah, ya. Kalau roh Allah itu tidak mati, Pak. Saya tanya. Saya nggak nanya itu. Fungsi roh di dalam roh Allah diri. Tetap ada. Roh manusia juga. Tidak mati. Ada menghidupkan mana? Menghidupkan, Pak. Fungsi roh di dalam diri manusia itu, Pak, menghidupkan atau mematikan? Kalau roh sudah tidak ada dalam diri manusia, orang itu sudah mati, Pak. Oke, baik. Apa fungsi roh itu, Pak? Tidak, dengerin dulu, kalau Pak Jimmy. Manusia Pak Jimmy. Sudah tidak ada roh dalam dirinya itu sudah mati. Pak Jimmy, apa fungsi roh Tuhan di dalam diri mayat Yesus? Apa fungsinya di sana, Pak? Ya. Apa fungsinya? Coba, Pak, jelaskan, Pak. Apa fungsi roh Tuhan fungsinya di dalam mayat? Fungsinya karena dia Allah, Pak.
Kan di dalam mayat, Pak. Apa yang ada? Secara, dia, kalau secara manusia dia mati. Bukan ini, ya. Pak. Di dalam mayat ada roh ya, Tuhan. Roh Allah tetap bekerja dalam dirinya, Pak. Oh, iya. Oh, jadi roh Tuhan bekerja dalam mayat. Iya, di dalam mayat itu ada roh Tuhan di dalam diri. Betul. Jadi roh bekerja masih ada. Ya. Oke, baik. Masih kerja. Jadi, masih dia masih adalah Allah. Jadi roh Allah itu tidak akan melepas. Buset. Jadi di masih dalam ada. Di dalam mayat ada roh Tuhan bekerja dalam diri mayat, betul ya? Betul ya, Pak. Coba diulang, masih Pak. Ada, masih ya, ada. Coba diulang kata-kataku. Ya. Coba ulang kata-kataku. Di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan bekerja. Silakan diulang kata-kataku. Coba diulang, Pak. Coba diulang. Bapak, kalau diulang-ulang satu kali saja lah, Pak. Enggak usah diulang-ulang. Ya kan ini, Pak, biar jelas kita rekam di dalam secara mayat. Secara manusia dia mati, tapi roh Allah masih ada dalam dirinya, Pak. Iya, di dalam. Iya, Pak, di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan yang bekerja. Begitu ya, Pak ya? Saya ulang ya, di dalam. Iya, dia ini bangkit. Iya, saya ini enggak mau mempersulit Pak Jimmy loh. Tapi Pak Jimmy mempersulit diri sendiri. Saya mau bikin nyaman Pak Jimmy, saya mau bikin nyaman. Biasa aja, Pak, santai aja. Ya sekarang Pak Jimmy ulang. Hanya Bapak mau bertanyanya ulang-ulang terus sih. Ya, coba diulang, Pak. Di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan yang bekerja. Atau begini bahasanya nih. Di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan yang bekerja dalam mayat. Silakan diulang. Coba diulang, Pak. Kita ini enggak mau bikin nyaman loh. Enggak usah, Pak. Saya bukan anak kecil di sini. Iya, enggak usah, Pak. Iya, iya. Bapak sudah paham. Saya sudah ngomong satu kali, Pak. Oke, Pak. Oke. Enggak usah, Pak. Silakan. Apa ulang-ulang terus nih. Silakan yang lain, Pak. Bagaimana ini ada mayat di ada roh Tuhan dalam mayat gitu lah. Silakan. Iya. Saya bisa tambah sedikit, Bang Andi. Pak Jimmy, saya masih ada tergelitik ini tadi, Pak. Jadi proses dari penjelmaan itu, Pak, ya. Mudah-mudahan bisa buat pencerahan kita semua, ya. Jangan dipindahin, Pak, ke mayat dulu aja. Terusin, baru bangkit, gitu. Enggak. Ini nyambung, Bang. Nyambung. Dari firman adalah awal mulanya, ya. Firman adalah... Ini udah mati, Pak. Firman. Jangan dimundurin lagi. Udah mati, nih. Bentar dulu, Bang. Ini prosesnya tadi. Dari firman menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia, Bang, ya. Dan manusia itu adalah Yesus. Iya, Pak. Iya, Pak Jimmy, ya. Halo, Pak Jimmy. Adalah firman. Yesus itu adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia. Siapa manusianya, Pak? Derang-derang, Pak Jimmy. BAB Pak Jimmy ditanya. Dengar loh, dalam mayat ada roh Tuhan bekerja. Iya. Jadi Pak Jimmy, tadi Allah menjelma menjadi manusia, begitu Pak Jimmy, ya? Itu mayatnya Yesus, Pak, bukan mayatnya manusia seperti kita. Iya. Jadi tadi kesimpulannya begini, 100%. Di dalam diri Yesus, mayatnya Yesus, Pak, bukan kita. Itu aja. Iya. Kita manusia, ya, roh sudah berpisah dengan tubuh. Betul. Ya udah, maju ke depan lagi. Maju ke depan aja, Pak. Gak usah dimundurin lagi. Ini udah mau bangkit ini. Yesusnya gak mati dong kalau kayak gitu. Tetap mati katanya, gak apa-apa. Jadi di dalam mayat ada roh Tuhan bekerja, gak apa-apa. Dia mau mati kek, mau hidup kek. Itu kan Pak Jimmy. Kita bikin. Tinggal itu di situ dia. Tinggal. Entah ini, Bang. Saya mau ngomong sini. Dalam mayatnya Yesus, ya. Bukan manusia. Bukan kita manusia, ya. Iya, mayatnya Yesus, Pak. Kita omongin masa mayatnya sapi. Kita kan ngomongin Yesus. 100% mati, 100% hidup. Udah begitu aja. Simpel. Yesus ini. Jadi di dalam mayat Yesus. Aduh.
Ya ulang ya, di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan yang bekerja dalam mayatnya Yesus, kan gitu. Oke, final, final di situ bang ya. Pak Jimmy, ini saya mau tadi berubah. Allah menjelma menjadi manusia, betul Pak Jimmy ya? Pak Jimmy. Pak Jimmy lagi mikir itu kok ada mayat. Kok ada mayat, ada horornya, ada roh. Pak Jimmy signalnya kayaknya nih merah dia. Iya. Gimana bos? Lagi di toilet kayaknya. Pak Jimmy cari tempat dong, jangan merah signalnya biar lancar omongannya. Bang Andi hantam jadi sakit perut dia. Saya nggak hantam, orang saya bikin nyaman dia. Saya lagi mules. Nanti kita sambung Pak Andi, saya lagi mau mandi. Jangan mandi dulu, Pak. Yesus belum mandi. Ini Yesus aja belum bangkit. Coba Pak. yang lain tolong bantu jawab. Kita teruskan nanti Pak Andi. Oh, iya. Kita teruskan. Enggak usah mandi, Pak, berdebat aja. Ini belum dimandikan kok. Dimandikan. Ini baru satu hari loh, belum tiga hari bangkit. Jadi kalau ada yang kayak gitu, Pak, minta maaf ya, kalau ada yang gitu dibikin nyaman aja. Percuma dikasih bilang, oh enggak begini, menurut ini, enggak, dia enggak bakal ngerti. Ikutin aja. Jadi, ya diperkuat aja argumentanya. Sampai dia kalah dengar sendiri kan gitu. Bikin nyaman aja. Kalau bilang, oh enggak mungkin Firman menjadi manusia kan, menurut ini, dia enggak bakal ngerti. Jadi kan enak kadang. Keren. Yesus beri Yesus. Enak kan kedengeran? Gitu. Yesus beri Yesus. Di dalam mayat Yesus ada roh Bapa, ada roh Tuhan. Baru kali ini saya mendengarkan di dalam mayat ada roh. Berarti kagak mati. Tapi dia tetap dia mati gitu loh. Inilah yang namanya doktrin, Pak. Ya. Doktrin sulit dilawan. Nanti jawabnya begini, Pak. Pokoknya jawabnya begini, 100% mati. Karena orang yang tidak mau berpikir hidup. Mereka, Pak. Kalau orang mau berpikir pasti. Akal sehat itu sudah terkalahkan sama doktrin, Pak. Susah itu. Kalau doktrin sudah merasuk, akal sehat itu nggak kepake, Pak. Semua ditabrak. Padahal tadi dari awal saya kasih contoh. Definisi mati apa sih? Definisi mati. Terpisahnya roh. Setuju dia. Terpisahnya roh dengan jasad. Jasad. Nah, sedangkan Yesus itu jasadnya ada rohnya, berarti nggak mati, tapi menurut dia mati. Bayangkan padanya namanya doktrin, Pak. Seharusnya bayangkan. Begini, Bang. Sebenarnya begini aja jawabannya. Dia terlepas tapi duduk di sampingnya. Gitu. Jadi nggak kemana-mana, nongkrong di situ kan dekat mayat. Ya gila. Ini adalah Pak Agus naik nih kok. Kok selalu ya naik, selalu sinyalnya merah sih.
Pak Agus berisik, Pak Agus. Pak Agus. Pak Siamentri ini bukannya Kristen ya, Pak Siamentri? Pak Selamat. Pak Selamat Trianto. Oh, Selamat Tri, Selamat. Pak Selamat bukannya Kristen ya? Muslim dia, Muslim. Pak Selamat. Muslim. Pak Selamat Kristen. Alhamdulillah saya sudah tidak terkena doktrin mereka. Ya itu. Ya. Tapi keagamannya apa? Kristen apa Islam? Kristen apa Islam? Ya Islam lah Bu, saya sudah menyebutkan diri saya Muslim, berarti saya Islam. Muslim. Tapi saya... tadi typing di bawah katanya Kristen. Kenapa? Alasan meminta naik. Alasan meminta naik. Ya, kalau nggak gitu. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Udah, nggak usah dipersoalkan. Kunci. Dimakanlah. Saya makanlah. Gini, Bu, Bunda, saya ingin meluruskan saudara-saudara saya yang Kristiani, ya kan? Saya sendiri bisa menerima ajaran yang baru. Kenapa mereka tidak bisa menerima? Kan begitu. Pak Selamat mualaf ya, Pak? Mualaf ya, Pak? Iya, Pak. Oh, udah berapa tahun, Pak? Baru. Halo? Iya, Pak. Ya, 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Yalah, mualaf kan. Ya, agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan. Makanya itu siapa sih Jabling? Ada Pak Jimmy tadi. Kayaknya Pak Selamat deh. Dabling. Iya, saya. Dabling. Saya. Apa ada Pak Selamat ada 2 device di situ ya, Pak? Ada 2 device. Maksudnya pakai 2 HP ya, Pak? Satu mendengarkan, satu dipakai. Enggak, satu, Pak. Satu. Saya pakai headset pernah. Kenapa sih di sini setiap ada yang naik selalu berisik? Kenapa ya? Pak Selamat mungkin bisa turun dulu baru naik lagi, Pak. Soalnya Bapak sumbernya dobel-dobel suara. Cek. Ya udah enggak ada. Ya udah, Bang. Selamat sore, Bang Borka. Kesaksiannya dong, Pak Selamat, kenapa bisa nyaman di Islam apa di mana di Kristen? Masih Dublin. Masih Dublin. Selamat sore Bang Borka. Turunin aja dulu baru tarik lagi kembali, Bunda. Pak Selamat turun dulu, Pak Selamat. Nanti dinaikkan lagi, Pak. Double suaranya. Ini lagi Borka, yeah. Naik langsung jeda. Selamat sore Borka. Ya udah naikin lagi tuh, Pak Selamat. Udah turun, yeah. Naikin lagi. Biar ada edukasi, Bang, ya. Iya, betul. Buat waktu noten itu. Gimana lagi sekarang, Neng? Biasa di Jakarta, Bang. Oh, iya. Abang ke situ, Bang? Iya, biasa. Lagi di Makassar, Bang. Sekarang mungkin bulan-bulan depan lah, Jakarta lah. Main-main, Bang. Oke, Bang. Goling-goling, Bang. Iya. Ngopi-ngopi. Iya, siap. Siap. Saya di Pasar Baru situ, Bang. Dekat, Bang. Yang lu, Bang, bisa ngepe. Jangan lupa bawa pisang epe. Insya Allah. Di sini nggak ada pisang epe. Sama bagia, apa sih itu namanya itu, Bang? Kayak apa ya? Bagia. Gampang nyebikin itu, Bang. Gampang bakar. Gampang, Bu rasa. Pisang dibakar atau di... Baru rasa nanti saya kirim lagi. Kita DM, Mak. Kita DM, Mak. Saya kirim lagi, baru rasa. Tulis saya nomor HP-ku. Oh iya, nanti di DM tuh nanti di Palu pas saya nak gini. Saya jarang buka DM. Kalau enggak lihat HP-ku di channel Andi Slebes channel. Nah, di situ ada Palopo itu. Kalau Palu Pak Bagia. Kirim Bagia ke sana. Ah, kirim juga ke saya, Pak. Iya. Saya di Goa aja tinggal, Bu. Tapi di Goa aja. Kan dekat, iya. Kira Palopo sih, iya. Palopo kan Bagia itu dari baru saya ingin kirim dia baru asa gula merah enak yeah, itu dan bertahan lama itu bertahan lama iya tidak tahan lama. Mantap itu dengan bulan dia
Bang Adi tadi malam nyariin aku ya. Geeran ya dicari ya, geeran ya. Ya kan aku tadi malam tidur bang. Ya aku tinggal aja udah pada bubar berdua saya Bu Rahma doang ya tidur. Ya Bu Rahma. Ada Bang Juma. Ya, iya ya, pada tidur. Bang Juma tidur juga. Ya iyalah tidur di bangunan. Tapi lucu, lucu, blokin anu deh, di blender habis itu, tapi lucu juga itu mereka itu sini ya. Jadi Tuhannya yang Tuhannya diolok-olok malah dia ketawa. Dia mengaku, memang begitu mereka Pak, Bapak dia, ini bahasanya lucu ya. Dia mengaku kalah 2-0. Dan dia loh Kristen yang pertama kali mengatakan bahwa Tuhannya bonyok. Jadi yang lucu gini bang yang lucu. Ini kiamat di bawahnya kiamat udah ngoceh aja tolol tolol kalau dia nias bikin malu orang Kristen. Ini si kiamat di taping. Ya ya. Bang selamat. Siapa tahu mau berbagi Bang Slamet, silakan diceritain Pak Slamet. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Pak Slamet dulu Kristen ya, mana, Pak? Kristen. Silakan Pak, Pak. Ditanya-tanyain. Kecil ya, kenapa? Kecil suaranya Pak Slamet. Silakan Pak. Salam. Salam. Kabar dulu ini ada mau menyampaikan pengalamannya setelah dia meninggalkan Kristen ya Peter. Kamu nyimak Peter ya. Silakan, oh iya, silakan. Saya malah senang kalau ketemu-ketemu yang mantan-mantan pembaca Alkitab kemudian pindah agama. Makanya, wah, senang banget makanya saya. Nyimak. Nyimak karena dia sudah tersadar. Silakan gimana, Pak. Gimana, Jan? Dia pengen tahu dia kok bisa pindah tuh benar-benar ngebaca Alkitab atau cuman apa cuman pintas-pintas aja dia. John, gimana apa? Udah udah ketemu Yesus lagi mimpi tenang gimana? Tenang aja. Ini selebes tenang aja Tuhan kita akan kelihatan nanti tenang aja. Enggak, gua cuma nanya doang apa sudah mimpi lagi yang ketiga kali. Yang pastikan Allah Subhanahu wa taala itu kelihatan, itu aja yang kita fokuskan, artinya kita sama-sama percaya Allah itu terlihat, itu aja. Siapa yang pernah lihat? Loh, di Al-Qur'an kan udah dikatakan dimana? Di Qiyamah 22-23. Kenapa di sana? Di hari itu nanti semua umat muslim akan melihat wajah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti, Pak. Kan nanti. Iya, saya enggak bahas, saya enggak bahas waktu. Mati dulu dong. Lihat saya banget. Eh, diam dulu. Kelihatan gitu kan. Kalau masih ngomong gua turunin. Kalau masih ngomong gua turunin nih. Saya mau kasih kesempatan Slamet dulu ngomong. Suaranya ya. dibesarin Pak Slamet ya, mohon suaranya digedein dikit Pak, silakan. Sudah jelas kan? Jelas. Halo. Banget Pak, jelas. Pak, silakan Pak. Iya. Ya, makanya tadi saya mempertanyakan ke Pak Jimmy, tapi tidak jawab juga kan sama Pak Jimmy. Ya itu yang membuat saya sangsi. Saya pernah berdoa, ya kan, pada saat saya kesusahan. Saya melihat sendiri Tuhan saya saja disalib. Bagaimana menolong saya gitu kan. Betul, dia melepas dari salibannya aja sendiri tidak bisa gitu. Bagaimana saya menolong diri saya sendiri gitu kan. Oh, jawaban dia begini Pak Slamet. Memang Yesus itu tidak boleh melakukan perlawanan karena memang dinubuatkan dan memang rela mati disalib. Jadi enggak melakukan perlawanan Pak. Itu jawaban mereka. Iya, makanya kita kasih kesempatan dulu. Ya, lu jangan ngomong dulu. Turun dulu, guys. Turun, Pak John. Potong. Slamet mau cerita. Silakan dulu. Turunin dulu, Pak John. Kalau gitu, Slamet kita dengar dulu. Jangan kamu yang ngatur, saya yang moderatorin. Ya udah, kita dengerin. Nah, setelah saya masuk gitu dan banyak di ajaran-ajaran itu, kita itu yang muda-muda malah disisihkan gitu kan, tidak diajak bersama berpikir gitu. Setiap yang menentang mempertanyakan selalu jawabannya tidak, ya seperti tadi, tidak jelas jawabannya, tidak memuaskan buat anak-anak muda gitu kan. Makanya saya akhirnya, kebetulan teman-teman saya muslim banyak, nah,
saya sempat mengikut pengajian di Majelis Rasulullah, mengikuti bersama mereka. Nah, tercerahkanlah saya di situ, begitu Pak. Dengan ceramah-ceramah dari Habib Munzir almarhum. Terus gimana keluarga Pak? Ya, keluarga gimana? Ya, alhamdulillah keluarga saya sekarang sudah muslim semua Pak. Oke. Nah, kakak saya perempuan juga Islam. Jadi semuanya sudah muslim Pak. Karena ayah saya ini kejawen. Mungkin kalau kejawen di KTP-nya Islam tapi tidak melakukan sholat, tidak melakukan ini, tapi akhirnya alhamdulillah di akhir-akhir masa beliau hidup mereka sempat sholat sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Siapa gitu, kejawen ya, Pak Selamat? Ya. Ya. Yang kejawen siapa Pak? Sebentar dulu. Ayah saya. Oh, Pak, bapaknya Pak Slamet kejawen ya? Iya, betul. Jadi saya dari keluarga majemuk memang. Jadi kita mencari agama masing-masing. Jadi waktu umur berapa Bapak jadi Kristen itu umur berapa Pak? Kan Bapak jadi, orang tuanya kejawen tuh. Terus Bapak Kristennya ya, umur ibu berapa? Ibu saya Kristen. Dan saya Kristen dari lahir Pak. Oh iya, Bapak Pak Slamet ikut ibu ya gitu. Iya betul. Kalau kejawen itu ibadahnya di mana Pak? Ya ibadahnya mereka, kalau saya sempat tanya sama bapak saya itu, ya mereka berbuat baik setiap hari, intinya begitu. Jadi saya sempat melihat malah yang dilakukan ayah saya yaitu dengan berbuat baik kepada siapapun, kepada umat apapun, begitu. Tidak pernah menghina orang, tidak pernah menyakiti orang, itu Pak. Menyebut Tuhannya siapa itu Pak, kalau Pak orang kejawen? Gusti Allah juga Pak. Oh Gusti Allah, berarti iya, dia udah masuk ke Islam Pak. Dia Allah itu kan Gusti iya, Allah itu kan kalau berarti kalau orang kejawen itu kan mengaku dirinya Islam tapi tidak melakukan sholat Pak. Oh iya iya. Jadi sholatnya itu dilakukan dengan kegiatan sehari-hari itu. Sama jadi, begini Pak Selamat. Sama ya. Dengan Kristen mengaku pengikut Yesus tapi ajaran Paulus yang diikuti. Semua yang dilakukan Yesus tidak dilakukan sama. Nah, ya 11-12 itu. Bedanya kalau di kejawen mereka sholat mereka ya itu di apa ya namanya? Kalau kita masih kita belum minallahnya yang enggak ada. Ya, minanasnya baik kalau kejawen. Minanasnya lebih baik. Iya. Nah, kalau kita minallahnya enggak ada. Ya, bukan saya menjelekkan muslim juga ya. Orang muslim kan banyak yang mengaku dirinya muslim, sholat, ya kan, tapi hanya untuk dipandang orang. Ah itu Hendy Pak, itu Pak, bukan saya. Itu. Ya gitu, itu dipandang Hendy, orang. Gak boleh gitu, John. Ya kan saya kan Taruh lo. Gak boleh yang gitu, John. Kan muslim. Saya kan bukan muslim, makanya saya bilang Hendy itu yang muslim, saya bukan. Boleh. Kamu gak boleh begitu John, setiap, kamu gak pernah kenal hari. Saya. Sebentar dulu Pak Selamat. Sebentar. Ya bilang muslim itu ada yang kayak gitu. Ya betul. Yang sekarang ini mengaku-mengaku pengikut Yesus, tetapi ajaran Paulus yang dia ikuti. Ya bukan Yesus itu Yesus, bagaimana ya, muslim, Yesus itu sujud berdoa, Kristen malah bagaimana mau sujud nyangkut palanya di bangku. Tadi bilang tadi itu ya. Muslim, jadi katanya. Kamu menyebut nama aku John. Kamu mulai mau lagi ribut dengan saya. Kalau kamu tiap hari makan babi aja. Jangan ikuti Yesus yang tidak makan babi gitu loh. Kau daging babi nggak kau makan sopnya. Ya, jadi beginilah itu. Orang muka babi kayak gini tiap hari makan babi. Jadi kepalanya nyangkut semua sama babi. Kalau akhirnya kayak babi. Makanya tidak babi. Besi turunin dulu. Turunin dulu nih sampah satu. Kamu makan babi. Turunin. Temaku Hendy. 1, 2, 3 masih turunin. Makan babi ini turunin bikin ribut. Pemakan babi turunin, nggak ada gunanya. Injek aja lehernya si John. Oke, ini saya laikkan loh. Orang kayak gini nggak ada gunanya. Lanjut Pak Selamat. Lanjut Pak Selamat. Sebelum lanjut Mbak Esti, orang-orang kayak gini jangan dinaikkan. Sampah,
sampah, penyembah kotoran manusia. Istighfar, Pak. Nah, ini istighfar. Ya, enggak apa-apa. Ini John ini penyembah kotoran Yesus, gitu ya. Ini John. Nggak percuma, Tuhannya kan punya kotoran, ngapain Yesus disembah? Ah, Yesus bokir, John sembah, makan tuh tainya Yesus John, emang enak lo, lu pitnah gue ya, gue hajar lo. Oke lanjut. Lanjut sampai mana tadi? Jadi saya lupa tadi sampai mana? Kejawen, bapaknya kejawen pak. Ya betul, jadi kalau ya saya juga melihat sendiri di Muslim banyak. Ya, ya seperti itulah, melaksanakan sholatnya rajin, jengking tiap hari, ya kan? Tapi kebaikan untuk habluminanasnya berkurang, gitu kan? Ada oke, gini Pak Selamat ya. Ya, memandang Islam itu bukan melihat personalnya. Personalnya itu bisa salah. Jadi kalau melihat Islam itu, ya Islam nggak pernah akan sempurna kalau ada seseorang memandang pemeluk Islamnya. Karena setiap umat beragama itu pasti ada personalnya yang melanggar gitu ya. Ya agama betul. Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang paling sempurna. Tapi kalau ingin melihat personalnya tidak akan sempurna itu Islam. Makanya kita harus berpikir bijak, melihat dengan bijak. Mau mengetahui Islam jangan melihat kelakuan orang-orangnya, tapi pelajari Al-Qur'an dan hadis kan itu. Nah, khusus untuk kejawen gitu ya. Kejawen memang di kalau dia kita KTP-nya sih Islam. Dia Islam ya, tapi dia itu nggak melaksanakan syariat Islam, terutama rukun Islam. Kenapa dia nggak sholat, dia nggak puasa gitu ya? Tapi ke Islam, puasa bang, jarang yang puasa pak. Puasa mereka malah 40 hari pak. Nah itu malah puasa bang. Dengerin dulu. Malam ini. Menunggu puasanya umat muslim. Makanya itu juga enggak percuma puasa, Bang. Makanya puasa itu bukan karena menahan lapar dan dahaga. Dengerin dulu makanya gitu ya. Apalagi kalau melebihi itu, tidak ada perintah dalam agama Islam melebihi itu. Kalau udah masuk satu Syawal masih puasa itu haram. Ya. Jadi dengerin dulu kalau orang ngomong gitu loh, Bang. Biar lu berpuasa lapar dan dahaga tapi tidak mengikuti syariat bagaimana berpuasa dengan baik, ya percuma. Gitu loh. Itu juga bukan Islam, makanya tadi saya bilang mengikuti syariat Islam. Syariat Islam berpuasa, ya berpuasalah kau mulai dari subuh sampai azan maghrib. Ya kalau 40 hari bagaimana gitu. Jadi itu juga bukan syariat Islam. Ya itu kira-kira artinya apa? Mohon maaf. Kejawen ini sebenarnya bukan Islam, hanya KTP saja. Tuh, itu singkatnya, Bang. Silakan lanjut. Tapi guru saya ngaji sendiri sampai ngomong, bapakmu tuh nggak usah diajarin Al-Qur'an. Orang Al-Qur'an udah ada di kepalanya. Kalau saya pun makanya saya bilang, kok bapak saya nggak bisa baca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an udah di kepalanya, kata guru ngaji saya itu sendiri. Saya bilang itu juga pernyataan keliru lah pak. Masa nggak pernah ngaji kok Al-Quran ada dalam kepala, gimana itu? Kembali ke topik aja pak, kenapa sih anda memeluk Islam? Ya kembali, kenapa memeluk Islam? Ya kembali, saya pernah membaca ayat inna dina indola il al-Islam. Oh ya, surat Ali Imran ayat 19 ya. Kalau nggak salah itu
Betul ya, Kurama ya, Pak Palomo ya. Jadi agama yang diridhoi Allah, Islam. Kan gitu. Ya kalau kita cari agama yang diridhoi kan ya hanya Islam, ya berarti Islam gitu yang harus saya ikuti kan begitu, Pak. Ya ya, Ali Imran 19 itu. Ali Imran, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut, Pak. Siapa nih? Saya. Dia, Bang. Berarti Bapak udah berapa tahun, Pak, jadi Muslim, Pak? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya. Oh, baru 2 tahun. Berarti udah banyak hafal surah-surah ini ya, Pak ya? Udah ini bisa ngaji, bisa sholat. Surah-surah pendek, tapi kalau Al-Quran saya hafal Al-Quran. Ya. Masya Allah. Ya, saya mau tanya sedikit Pak Selamat. Selama Anda memeluk Islam, ini maaf ya, ketenjiwa Abang itu waktu masih berada di keyakinan lain ataukah sudah setelah Islam? Ketenangan hidup itu, Bang? Ketenangan hidup setelah Islam. Alasannya, Bang? Ya, karena dulu saya preman, Bang. Oh, premakan. Monggo, silakan. Saya dulu pegang salah satu wilayah di Jakarta, Bang. Nah, di mana itu, Bang? Tanya Bang Andi. Di Tanah Abang, Bang. Wah, jagoan nih, Bang, Tanah Abang nih. Ya, ya. Ya. Jadi monggo, Bang, silakan. Makanya saya berhijrah. Ya kan, semenjak saya masuk Islam, saya lebih tenang, tidak takut mati. Jadi ya. Mantan ini, Pak, ini apa bongkar nih? Hercules, anak buahnya Hercules nih. Anak buahnya Haji Lulung. Oh, Haji Lulung. Iya, iya. Oke. Enggak usah menyebut nama lagi. Pak Selamat ya, sekarang posisi mana, Pak? Saya di Kebayoran Lama, Bang. Oke. Okay. Kali-kali kita ketemu, Pak. Aku di Percetakan Negara. Timur, Bang ya. Andi ini yang megang Senen, yang siap. Megang Senen tanya aja Bang Andi, yang siapa yang megang Senen? Bilang aja nama Bang Andi. Gua enggak pernah konco sama Bang kalau megang Senen. Gua enggak pernah preman, Pak. Lanjut, Bang. Ketenangan jiwa tadi. Ya, kembali saya sempat masuk gereja dalam kondisi saya bertato kan. Satu orang tua melihat ke saya semua dicanggah. Mereka pegang tas, pegang dompet semua langsung. Jadi di situ tuh saya tidak mau ibadah saja, saya tidak kena tangan gitu kan. Saya sudah seperti dianggapnya penjahat. Begitu. Jadi nah, akhirnya saya ikut teman-teman saya yang rajin ke majelis. Mereka memberikan penjelasan kepada saya. Dan sempat ya itu saya sempat juga dipertanyakan sama mereka, kenapa kalian menyembah Yesus sebagai Tuhan padahal Yesus itu seorang nabi gitu kan. Kalau di kami dia bilang gitu kan. Akhirnya saya berpikir lagi, saya tidak bisa jawab itu, termasuk seperti Pak Jimmy tadi kan, sebenarnya tidak bisa menjawab pertanyaan saya tadi itu. Dengan akhirnya dia flashback ke belakang, ya kalau dia flashback ke belakang, ya kan tadi dia udah jawab. Sampai nyasar. Iya. Tadi kan Pak Jimmy udah jawab. Ya. Pak Jimmy udah jawab tadi, Yesus beryesus gitu ya. Udah jawab. Gimana sih? Masa Yesus beryesus? Ya berarti Tuhan dia banyak. Yang penting dia menjawab, Pak. Artinya mayat Yesus sih. Mayat Yesus itu masih ada roh di dalam mayat, nggak apa-apa, Pak. Gitu loh. Makanya saya bilang, jadi tidak masuk ke logika saya gitu, masa Tuhan bertuhan. Jadi kekuasaan Tuhan masih ada kekuasaan Tuhan lagi, di atas langit masih ada langit kan, berarti gitu. Sedangkan kalau di Muslim kan hanya satu. Ini suara siapa sih? Jum, kali ada suara ya, Jum? Pasti. Saya nggak ada pin kok. Enggak, beliau minta naik ke keren. Mau apa ya? Mau tanggapin apa? Maksudnya ada yang backsoundnya siapa ya, anak kecil itu? Pak Selamat. Tempat Bajom, Bajom. Saya di kamar Pak sendiri. Tidak ada suara anak kecil. Saya tidak punya anak kecil, Pak. Kok ada ya? Oh, jangan-jangan ada penyusup. Enggak bercanda. Lanjut. Coba dihindarin yang ada anak kecil.
karena resikonya besar, bisa permanen. Gak ada, saya gak ada, udah anak kecil. Oke, okay, Mbak Jum, ada mau ditanya Mbak Jum, silakan. Enggak, yang tadi itu menarik sekali Bang. Yang tadi itu Bang, siapa ini ya, Bang Slamet. Bang Slamet, kalau boleh tahu Jakarta mana tadi? Kebayoran Lama ya? Itu ada suara, ya. Itu ada suara jamaah, siapa ya? Enggak tahu saya. Itu suara TV. Suara TV, apa suara dari apa itu? Mungkin dari host. Enggak, host enggak pernah bising. Tapi itu coba semua di mute, ya. Dari mana sumbernya ya? Oh, dari Mbak Jum. Coba Pak Slamet buka, Pak Slamet mute-nya. Ya sudah. Oh, aman coba. Saya ya. Aman. Iya, aman. Coba Mbak Jum, dibuka Mbak Jum mute-nya. Nah, udah aman. Silakan. Udah aman. Ya. Alhamdulillah. Kesimpulan dulu Pak Slamet, kesimpulannya dulu Pak. Jadi ada benang merahnya, Pak. Ya, kesimpulannya ya saya sudah mengimani diri saya sebagai Islam, saya harus mengikuti aturan yang ada di Al-Quran hadis, kan saya harus mengikuti sunah-sunahnya Rasul. Alhamdulillah Pak. Nah inilah berarti semua yang semua keluarga memfungsikan akal sehat begini ya, yang apa ya, jangan cuma menerima doktrin tapi ya, akal diikutkan gitu loh. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Nah, jadi kesimpulannya ya. Begini Pak, semua keluarga sudah Muslim Pak ya, yang saya terharu itu, iya Pak, saya terharu itu yang ayahanda itu Pak, bisa meninggal dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Silakan, ya. Ya, makanya beliau 3 kali stroke sembuh, kalahnya sama Corona Pak, di COVID-kan mungkin, saya nggak tahu juga. Oke Pak, kesimpulannya Pak. Ketenangan di mana tadi? Ya, semenjak saya masuk Islam, otomatis saya mempunyai pegangan hidup yang lebih baik, ya kan? Kalau saya susah, saya tinggal sholat. Saya dalam hati gundah gulana, saya sholat, berdoa kepada Allah, tidak berpegang pada manusia, gitu. Jadi saya ada masalah juga, saya langsung mengadu dengan Allah. Kalau selama saya di Kristen kan saya bingung. Saya berdoa, Tuhan saya disalib. Begitu kan. Semua menolong dirinya sendiri aja tidak bisa, bagaimana menolongin diri saya kan begitu. Akhirnya begitu. Begitu. Jadi intinya begitu. Penutup dari saya. Makanya tadi saya bertanya dengan Pak Jimmy ya seperti itu. Tadinya saya mau nanya, kenapa Tuhan Anda disalib? Anda masih minta tolong sedangkan dia aja tidak bisa menolong dirinya sendiri kan begitu. Gitu Pak. Iya, lanjut host. Mantap. Pak Slamet, boleh nanya nggak Pak Slamet? Iya, boleh, boleh. Yang tadi apa Bang Palopo ya? Bang Palopo tahfiz Quran. Tadi kan bertanya sama Bang Slamet kalau Bang Palopo ini hafal Quran. Bukan saya, ya, saya aja hafal Quran. Kalau cuma bilang Al-Quran saya hafal. Iya. Enggak, yang tadi saya bilang. Tapi kalau 30 juz saya sudah baca, saya tadi tidak hafal. Ya, kirain kedengaran saya apa gimana, soalnya tadi kan sempat Bang siapa tadi, rame tadi loh yang diturunin tadi itu kan sempat saya dengar gitu. Bang Paloko bilang, kalau saya hafal Quran gitu. Enggak, ya. Oh, kalau Al-Qurannya hafal. Adinda ini muslim, muslimah ya, yeah. Jum. Alhamdulillah. Yeah. Masih kalau Al-Qurannya saya hafal. Tapi jangan bercanda, Pak. Jadi orang yang baik aja, Bun. Gitu ya, aja sih. Makanya bercanda. Saya meluruskan ya, satu sih. Betul, betul, betul. Mungkin dia bercanda, tapi jangan bercanda, Pak. Nggak boleh, Pak. Tapi kalau buat Al-Quran, buat saya mutlak. Karena kalau baju, kalau penghafal Quran anak saya. Alhamdulillah. Iya, habis. Karena
kalau nggak sesuai, makanya saya tadi pengen naik. Karena apa? Karena saya dengar kan dari kan tadi saya waktu yang diturunin rame-rame itu saya udah ada gitu. Jadi bahasa-bahasa yang tidak layak untuk kita ucapkan jangan diucapkan gitu maksudnya. Jangan kita menjudge seseorang menurut kepribadian kita tidak boleh, karena Islam itu universal, Islam itu indah gitu loh. Islam itu mudah dipahami dan mudah dimengerti untuk semua orang gitu. Jangan salah tafsir gitu loh. Udah kembali ke topik. Ya kembali ke topik, Bu, lanjut. Kembali ke topik, emang yang Kristen yang mana? Ya, ini pas banget ya gitu loh. Aduh. Saya mau turun dulu ya Bunda ya. Bapak-bapak yang saya hormati, Bunda-bunda yang saya cintai. Tadi saya mau pulang ini belakang kantor ini. Tadi saya menarik sekali, makanya saya pengen naik gitu loh. Meluruskan kata-kata aja sih, kalau udah clear ya udah enggak perlu diperdebatkan, karena agama itu baik menurut versi masing-masing. Islam juga terpecah belah sekian-sekian dan sekian gitu loh. Karena Islam itu bukan satu patokan, karena semua itu imam kita ada empat di sini gitu loh. Imam mana yang kita anut, hadis pun berbeda-beda walaupun satu apa ya, satu imam gitu loh. Tapi begini Bu, Bu Jum, empat mazhab itu bukan pecah belah Bu, bukan terpecah namanya. Enggak, itu saling menghargai dan menghormati saja. Itu kan juga apa ya namanya, kita imam siapa yang kita anut sesuai versi masing-masing itu baik semua. Tapi kadang-kadang yang kita perdebatkan kan yang kaum. Sebentar, Jum, Linda gini, tidak bisa disamakan dengan pemahaman mereka. Iya, benar, makanya itu Bunda saya setuju. Mereka beda Dinda, mereka beda Dinda, mereka beda. Dia itu masalah akidah dia. Kalau kita masalahnya furu'iyah, masalah kata cara aja ya. Perbedaan itu tadi Bunda, perbedaan bukan terpecah-pecah ya, perbedaan. Kayak kata NU sama Muhammadiyah itu berbeda gitu loh, berbeda. Tapi intinya kita itu sama. Salah Bu. Organisasi itu. Udah stop itu udah. Tidak ada perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasan Sari itu bersaudara, satu guru mereka berdua. Satu ilmu, enggak ada perbedaan. Enggak ada juga. Dari dulu itu kayak apa? Kayak puasa, kayak sholat itu kan pasti ada perbedaan. Di sini kita saling menghargai dan menghormati. Itu aja sih. Puasa tidak ada. Semua. Puasa enggak ada perbedaannya, Bu, sama aja. Enggak beda sehari kok sama kita. Ya itu menentukan satu Syawal, bukan puasa namanya. Ya kan. Ini maaf baju saya turunin aja, berarti framing hotel. Saya kirain Anda mau ngomong apa, minta naik. Iya. Jadi begini, mungkin dia belum mengerti room diskusi. Kan room diskusi ada tuh gigi 1 pemanasan. Dia kalau udah masuk gigi 5 itu muntah-muntah banget. Iya, dia tuh kena lagi gue. Bang Andi. Jadi begini, kadang-kadang kan teman-teman muslim itu memang kan hidup ini kan perlu ada tindakan terkadang ya. Yang kepala batu itu harus diapain, yang menurutnya setengah-setengah harus begini, kan begitu. Mungkin tadi enggak, inilah kesalahan. Lain kali kalau kalian tidak paham apa-apa, mending dibawa aja nyimak. Tadi dia minta typing, minta naik. Saya kirain mau ngomong apa. Nah ini yang saya agak, mohon maaf ya teman-teman, kenapa saya tidak mau masukin muslim naik ke atas, kecuali teman-teman yang sudah biasa. Ya ini nih, sering seperti ini nih. Dia nggak tahu kita bahas apa. Ya kalau mazhab itu kan kita paham. Kita sama-sama membela satu Tuhan ya. Kalau Oten kan beda Tuhannya, ada dua. Nah kita melurus. Ya udah ya teman-teman. Akun saya kena lagi. Mungkin akun baru dulu ya. Terima kasih buat semuanya. Nanti kalau ada Kristen atau Oten yang gabrul ya, kita diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.